Salam jumpa lagi teman-teman, para UMKM, para pegiat wisata, para santri, para milenial, dan para pelaku digital marketing, serta para profesional konten kreator Jember ya. Alhamdulillah ini pasca lebaran, teman-teman Jember, ayo kita gabung dalam community konten kreator digital marketing Jember, yaitu komunitas konten kreator Jember. Di Jember ini potensinya luar biasa. Nah, teman-teman, kita gabung di konten kreator Jember untuk masyarakat Jember. Targetingnya adalah bagaimana potensi masing-masing personal diri ya, personal diri kita, usaha kita, lingkungan kita, terus kemudian potensi kecamatan, potensi desa, potensi kelurahan, potensi kecamatan, serta potensi di Kabupaten Jember ini, apapun kita viralkan melalui konten kreator. Hanya berbasis konten kreator yang berbasis community, yang dikelola secara komunal, secara community, maka akan eksis membawa dampak siar, membawa dampak viral ke dalam kancah nasional atau internasional. Dengan konten kreator adalah sebagai aktualisasi diri, yang dimana itu adalah sebuah keniscayaan bahwa setiap diri, setiap individu, setiap keluarga itu sudah selayaknya memiliki sebuah konten kreator. Jadi rumahnya sudah menjadikan studio mini konten kreator, apapun potensinya. Nah, alhamdulillah ini di konten kreator ada 37 yang baru grup ini dibuat satu jam yang lalu setelah saya sharing-sharing dengan tim admin operator konten kreator, ada Mas Oni, ada Mas Jainal, ada Kiai Bukhari, dan Mas Job ya. Konten kreator ini sebenarnya sudah lama ya, kita nanti konten kreator ini akan underbu dengan pembina, dengan pertama dengan IC, Asosiasi Santri YouTuber Indonesia. Kebetulan saya ditunjuk sebenarnya untuk mengembangkan IC ini untuk di Jember sudah beberapa bulan yang lalu. Kemudian karena ada kendala pandemi sehingga harus kita tunda. Dan kemudian nanti akan bermitra dengan entrepreneurship LPNO Jember yang berbasis digital marketing dan konten kreator. Oke, melihat grup ini terus bertambah. Di sini ada Pak Kholik, rumah UMKM, Kiai Bukhari, pemilik Kopi Bikla, LPNO Tim Adib ini sebagai entrepreneurship LPNO Jember, Pak Zainal sebagai marketing digital marketing, Mas Woni ini produksi kapal-kapalan, dan ini adalah tim-tim. Dan di sini ada banyak teman-teman ya yang sudah masuk di HP saya. Oh, termasuk ada Bu Iren. Bu Iren ini istri dari Pak Sekda Jember. Nah, ini ada Bu Iren, Mas Kholidi, dan ada Mas Luffy. Ini pelaku-pelaku. Sebenarnya di sini banyak yang saya belum kenal lainnya, banyak profesional di bidang konten kreator. Nah, grup ini nantinya itu akan kita kelola secara potensi, pengembangan potensi kita akan bermitra dengan bisa dengan BUMDES, dengan desa, dengan kelurahan, dan juga dengan sosial kemasyarakatan, dengan masjid, dengan pondok pesantren, dan semua elemen potensi yang ada di Jember. Kita akan membangun Jember dari sisi konten kreator. Kita kembangkan potensi-potensi positif dan kekuatan SDA dan SDM di Jember ini, bagaimana memiliki daya saing, dan tentunya itu bisa untuk membantu finansial kita. Dan di luar finansial tentu sebagai ekspresi atau aktualisasi diri dengan konten kreator. Nah, teman-teman, kira-kira arahnya kemana grup konten kreator ini? Grup konten kreator ini dibangun adalah murni pengembangan konten kreator yang berbasis YouTube, berbasis IG, melalui IG, TikTok, snack video, like it, dan di dalamnya nanti kita akan mempelajari bagaimana konten kreator itu dibuat, mulai dari perangkat HP yang paling dasar, sampai kita memiliki studio mini di rumah kita masing-masing, sampai kita memiliki studio besar. Itu alangkah baiknya. Tapi minimal dengan HP kita memiliki studio mini, mikro, sangat kecil di rumah, itu sudah menjadi konten kreator di TikTok, di snack video, di like it, di termasuk di YouTube, dan seterusnya. Kita pelajari. Tentunya
ini akan bersinergi ya. Komunitas ini nanti akan bersinergi dengan OKUC Revolusi Digital Jember, dengan LPNU Jember, dan IC. IC itu Asosiasi Santri YouTuber Indonesia, pembinanya Ibu Gubernur Hovifah, Atta Halilintar, Mas Anang Hirmansah, dan di dalamnya itu pembinanya juga ada pengusaha Jember. Bapak siapa itu? Pamannya Mas Anang itu, lupa aku namanya. Aduh. Orang kaya Jember pertanian, lupa, sorry, maaf. Orang Tanggul ya. Nah, kemudian targetnya kemana? Target pertama adalah setiap individu orang yang memiliki HP itu kita arahkan membangun konten kreator personal itu secara apa ya, artinya secara sistematis dengan konten-konten yang benar, cara membuat konten kreator yang benar, dan bagaimana konten kreatornya itu menjadi aktualisasi sendiri, menjadi promosi itu yang baik. Dan ini akan dikelola secara komunal. Mengapa harus komunal? Karena konten kreator yang bagus itu harus berkomunitas, berkomunal. Sehingga kita akan saling asah, asih, asuh, dan saling terkait ya. Soal tematik, tentu konten kreator yang baik itu memang tematik. Tematiknya apa? Hobi kita, perilaku kita, usaha kita. Saat ini saatnya bukan era-era digital marketing, sudah bukan foto lagi. Era digital kita sudah mengarah ke era digital konten kreator. Kita lihat bagaimana TikTok marketplace, ada marketplace konten kreator. Kemudian Shopee sudah ada konten kreator, ada video, apalagi YouTube, apalagi FB dan seterusnya. Sekarang promosi tanpa konten kreator berbasis video nonsen. Eranya sudah kesana. Nah, inilah yang akan kita garap, dan bagaimana Jember bisa memulai gerakan ini. Insya Allah nanti semoga bisa bermitra dengan dinas ya, masing-masing dinas ya, minimal per kecamatan, kelurahan, kecamatan, desa, dusun, kelurahan, itu gak apa-apa dibentuk masing-masing. Dan untuk mentoringnya, bukan berarti saya ini ahli, bukan ya, maaf. Sekali lagi saya bukan ahli, tapi saya hanya inisiator. Inisiator saling berbagi ya. Kita saling berbagi, saling mengerti, saling menghibahkan ilmu kita. Dan tentu di Jember banyak konten-konten kreator yang hebat, yang profesional, yang nantinya diharapkan bisa gabung di dalam konten kreator community Jember. Nah, terima kasih. Ini adalah sekedar pembukaan bagaimana arah dan visi misi konten kreator ini. Konten kreator ini adalah untuk pengembangan diri, aktualisasi diri, usaha kita, dan mengangkat SDA dan SDM Jember. Terima kasih. Salam dari saya. Channel saya adalah Marifat Bisnis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.